menurut kamu mana? Kamu dulu pegal salon kan? Sakit sayang. Enggak. Serius? Iya sayang. Baik. Banyak banget. Pemikir aku banyak banget. Iya. Parah guys. Aku lagi diambil komedo guys. Mata yang ake. Yang komedonya banyak komentar guys. Jadi Manda tuh dari kemarin berget banget ngeliat komedo gue yang berikut ini. Lihat, nyabutnya pakai apa sih? Kejepitan. Tisu dong buat di bersih. Bunda. Obong, tisu pong. Komedi kamu banyak gak? Kamu ada komedi juga kan? Ada. Iya lu warnanya beda banget. Warnanya tangan lu warnanya ada. Warnanya beda. Nanti putih yang itu. BUNUK. Apa itu? Mana sih pong? Bulan balik aja pong. Dia ngomong gelisah bos, karena hari ini pancingan lele tutup. Biasanya kalau pulang dari syuting OPJ dia langsung pemancing. Iya, baru lagi ini hujan. Jadi guys, sayang aku tuh baik banget. Kenapa sih bos? Dia baik-baik tau guys. Tadi dia habis syuting pagi, live pagi, syuting, tuh syuting siang, dia langsung ke lokasi beberapa jam, dia berangkat lagi, ada kerjaan. Habis dari kerjaan dan meeting, dia kesini lagi guys. Aduh, ya, jerawat, jerawat. Dipletek jerawat gua. Udah gak? Enggak lah. Kalau beneran ya udah lah. Biar nggak bengkel, belum sekarang punya, belum keluarin. Kalau misalkan ditutup darah, lu semarang. Hah? Kalau misalkan ditutup darah, lu semarang. Sini guys, jerawatin. Aduh ya Allah, sakit sumpah. Iya sakit tahu. Keluar gak? Belum, baru. Bil, gue bisa bil? Enggak. Tangan lo. Kamu bini gue baik ya sih jam. Nemenin. Sini ya. Dalam syuting. Baik banget. Cuman saya gara-gara ada bini gue gak pernah dapat duit. Gak boleh. Jadi selalu dikir ya cok ya. Tapi ceritanya bini gue gak tahu kenapa ya. Kenapa? Dibilang baik-baik tapi kalau di OPJ kayak kalau ngeluarin duit boleh. Tapi jangan sering-sering ya. Kamu udah ngeluarin terus tiap syuting itu 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta. Kalau keluar baik hati tidak sombong marah-marah. Aja. Kalau tuh gak make sense. Terus kalau misalkan, iya sayang, kan gue penurut sama Bini. Tapi masalahnya, lu masih suka ngasih. Nggak, tapi lu kenapa selalu meret gue? Gue sih nggak apa-apa, tapi kan karena kalau udah dikasih, terus selalu kebisitu ada games lagi. Terus disudutin Bini. Masa kalau ada main games, kan bego. Ya kan, berarti kan bukan gue Bininya. Maaf, Gang, tadi ada kata-kata B-E-G-O. Cok! Nggak! Ini gue ada duit. Lo tebak dulu. Seribu ya. Itu kenapa irit sama duit? Karena dia ngumpulin duit dan gua disuruh ngumpulin duit untuk nikah. Lu ngomongin cong. Alah, seribu. Gocap-gocap, cong. Aku juga yang gocap. Maksudnya yang susah, Bu. Yang susah, Bu. Biar jadi Manda tuh percaya kalau ada cong, matematika. Oke. Okay. Matematika. Enggak ada ya. 15 bagi 2 tambah 5, hitungan sampai 10. 1. Enggak, 15 bagi 2 kan bisa dong. 15 bagi 2 bisa, 15 bagi 2 ya, tambah 5. 12,5. 12,5. 2. 12,5. 5. 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
gampang. 15 bagi 2 tambah 5 berapa? 20. Apaan sih? Salah lah. 30 bagi 2 maksudnya. 30 bagi 2 tambah 5 baru itu benar. Wih, gimana sih? Jadi jawaban berapa tadi? 12,5 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
kerjaan apa saja? Ada. Apa? Kerja. Iya. Lu telanjang kalau bolongnya? Iya. Kerjaan apa? Sabtu minggu ini aku ini. Trail. Kerjaan trail. Bikin konten. Iya. Ada juga kerjaan. Kerjaan apa? Ada. Terbitnya ada diajak sama Ibu Jamil sama yang lain-lain. Jadi aku izin keluar kota 2 hari Sabtu minggu. Berangkat Jumat. Menurut kamu mana? Ya, sedih banget. Cuma aja aku kemana lo? Karena di polisi di luar kota. Kenapa? Kamu kenapa lagi? Tapi bukan lagi sedih. Sedih kenapa? Itu. Ya, 4 menit. Gak ada pak. Apa saya kenapa nih? Ayo, nanti kita lanjutin guys. Tapi yang penting gue udah izin dulu sama Anda kalau gue tuh mau keluar kota main trail, nggak tahu ini boleh apa enggak. Jadi berangkat Jumat, Sabtu Minggu main trail kota. Dua aja berada. Aku saya boleh ya? Saya kerja itu kuitnya mas, saya master mas. Saya keluar, saya keluar. Kenapa sih Nei? Aku yang keluar. Sampai kenapa? Emang nggak boleh. Nggak boleh mancing, nggak boleh mentret, nggak boleh, udah main bekel aja. Maksudnya main bekel sih, kan kalau mentret kan laki gitu. Nggak apa-apa, tapi takutnya nanti kan nyampe gitu juga mau. Kenapa? Capek. Lah kan neng yang PR. Sakit. Tau nggak sih, saya aku mancing cuma berapa satu lele doang. Kegel digigitin nyamuk tuh. Apa gue beliin itu moskato spray? Moskato spray. Kan obat nyamuk namanya moskato. Oh, kayak saya langsung gimana gitu. Oh. Jadi enggak boleh deh. Boleh sih sebenarnya. Tapi hati-hati, soalnya kalau di COVID juga takut. Kalau enggak boleh balik gimana pula? Enggak sepulang, gara-gara ini ke Jogja. Kali aja dapat satu cowok Jogja. Cowok Jogja kan? Cewek Jogja. Kalau cewek Jogja kan ayu-ayu deh. Gimana tuh? 2 hari. Boleh berarti? Boleh. Jadi mau ngapain aja boleh, gak apa-apa. Terserah dia, kalau dia itu yang penting. Kalau dia happy, aku pun happy. Ribu formalitas maksudnya simbol. Nanti di belakang kamera aku ngasih ini sejuta buat ibunya yang lagi sakit. Benar ya? Iya, buat siapa? Buat bagi-bagi ya, buat orang tua anak pun ada pada sakit. Sama tambahin dari kita tadi buat anak Ben ya. Mana tadi siapa namanya? Diki. Lagi ke Mami Depe.
Nilai darinya harganya ya, harganya jadi nilai dari uangnya yang penting ikhlas nih ya, masih tunggu bu ya dari kakak Mandi juga bagus ya, ya sangat buat tubuh mantap. Bubu berkeluarga di kampung. Amin. Sayang. Ini tadi yang maaf ya, yang mamanya sakit, terus anak-anak diskensa. Sebagian ada yang ngasih mau di DP, terus mana juga pengen ngasih. Bukannya buat bagi-bagi, kalau nggak ada, kalau uang buat Acong dia marah. Jadi Acong tuh sering minta ditemu gua. Buat apa? Buat apa? Bagi-bagi Acong. Lihat. Buat Diki, mamanya sakit. Dibalas sebagai teman. Jadi aku boleh ke Jogja? Gak boleh mas. Boleh, udah ada bukti. Kalau misalkan dia ngelarang, ini udah ada bukti. Terima kasih saya, love you. Yes.